kuliah sambil kerja. Di sini tempatnya. Saat ini, Universitas Putra Batam membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru periode Januari 2023. Pendaftaran dimulai dari tanggal 4 Januari sampai 28 Januari 2023, tahun akademik 2023-2024. Untuk pendaftaran bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, kamu bisa datang langsung ke kampus A Temesi atau kampus B Nagoya. Yang kedua, bisa dengan cara online, yakni dengan mengakses di daftar.upbatam.ac.id. Jadi, gak usah ragu lagi. Yuk join bersama kami. Salam Putra Batam.